Hai guys, jadi hari ini aku mau servis mobil nih karena nggak cuman kesehatan aja yang kita jaga, tapi kondisi mobil juga tetap harus kita jaga. Jadi aku udah 6 bulan pakai mobil ini dan belum pernah diservis, jadinya hari ini adalah saatnya buat servis berkala. So, ikutin aku ya. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian servis di bengkel yang yoi banget karena pengerjaannya itu benar-benar recommended banget hasilnya, dan bagusnya lagi di bengkel ini tuh bisa servis semua merek kendaraan. So, kalian wajib ngikutin aku. Oke? Nah, udah sampai nih di bengkelnya, guys. Kalian kalau masuk, lihat jalur in itu ya. Tuh ada Mas SA. Biasanya dia ada di sebelah meja putih. Sebelum turun jangan lupa pakai masker dulu ya, biar tetap safety. Halo Mas. Halo, selamat datang di Kasi, Kak. Apa, Kak? Bisa bantu? Apa, Kak? Ada yang bisa saya bantu? Oh, bantuin cari restu orang tua kita aja gimana? Gini Mas, saya mau servis mobil saya, servis berkala. Bisa dibantu nggak? Bisa, Kak. Sebelumnya mohon maaf, boleh kami mengecek suhu tubuh Kakak? Oh, boleh banget. Protokol COVID-19. Iya. 36,5. Kalau gitu, kita akan melakukan background check. Mengecek semuanya di sisi samping, depan, kanan, belakang. Nah, nanti bisa Kakak tunggu di ruang tunggu, Kak. Yeah. Nanti bisa menikmati. Oke. Okay. Ya. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu ke kalian, biasanya itu kan kalau kita lagi nungguin servis pasti bosen, boring karena panas tempatnya ya kan. Kalau di sini kalian nggak bakalan bosen. Yuk kita lihat ruang tunggunya. Wow, udah adem banget rasanya di sini. Jadi kalian nggak bakalan kepanasan. Nah guys, kalian bisa lihat ruang tunggunya itu nyaman banget. Tuh. Jadi kalian nggak bakalan ngerasa bosen di sini. Dan aku sukanya lagi di sini, aku biasanya nunggu sambil ngopi. Yuk kita bikin kopi dulu ya. Tuh, di sini kalau kalian lapar, kalian bisa pesan tuh, ada pop mie-nya juga. Terus kalian bisa bikin kopi di sini, ya kan? Gratis dan nggak perlu bayar. Tuh, ada TV-nya, bisa sambil ngopi, bisa sambil duduk-duduk santai di sana, ya kan? Udah kayak di kafe aja deh. Nah, sambil nunggu, kalian bisa tuh ngintipin promo-promo yang ada di TV-TV itu, ya kan? Biar kalian gak ketinggalan promo-promo menariknya. Kalian pasti penasaran kan sama pengerjaannya, gimana mobil kita diperlakuin di bengkel ini. Yuk kita intip, ikutin aku ya. Di sana mobil kita lagi dikerjakan. Bengkelnya bersih, rapi, dan pokoknya profesional banget sih di sini. Nih dia nih, mobil aku lagi diservis. Tuh, harus tetap dilindungi, diselimutin gitu biar bodinya nggak lecet dan aman ya guys. Tuh, sampai ke dalam-dalamnya juga benar-benar dilindungi biar nggak kotor. Jadi setirnya, terus jok mobilnya juga benar-benar ditutup. Wow, bengkelnya di sini rapi banget dan benar-benar bersih. Pokoknya recommended banget deh kalian servis mobil di sini. Satu lagi yang aku suka dari Carfix, di Carfix ini internetnya gratis, free ya. Jadi kalian nggak perlu ngerasa bosen. Kalian bisa ngejain kerjaan, kalian bisa internetan, bisa nonton YouTube, bisa buka-buka Instagram. Malahan tadi aku sempet drakor loh di sini. Oke. Okay.
Sekarang udah saatnya buat bayar. Halo Mas, sudah selesai ya servisnya? Iya, ini okay. Mobil sudah servis berkala ya Kak ya? Iya benar. Iya, ini untuk mobilnya masih bagus semua. Untuk garansinya 1 minggu, maksimal 2 minggu ya Kak. Oh, iya. Kalau misal ada sesuatu yang ada berkaitan dengan pekerjaannya sebelumnya, ini bisa call kami. Wow, ada garansinya juga ya? Ada garansinya juga. Luar biasa, oke. Okay. Oh iya, baik. Oke, okay, udah selesai. Saatnya pulang, aku udah lapar banget deh. Pengen makan. Wow, gila. Murah banget, guys. Sekarang waktunya kita pulang. Asik, mobilnya udah jadi. Wah, dibersihin juga nih mobilnya. Tutup dulu. Wow. Oke, guys. Sekarang udah selesai servis mobilnya. Buat kalian gak perlu ragu lagi untuk servis di Carfix. Bye bye, aku pulang dulu ya.